Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube saya, Hamsa Leko. Nah, di video kali ini saya kembali berbagi sedikit tips ke kalian, yaitu tentang bagaimana cara menghilangkan rambut beruban dengan menggunakan racikan ini di rambut kalian. Tidak hanya berguna menghilangkan rambut uban atau menghitamkan rambut uban, tapi juga sangat baik untuk perawatan rambut. Racikan ini dapat menyehatkan rambut, menguatkan akar rambut, dan juga mencegah kerontokan rambut. Nah, mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja disimak videonya sampai selesai. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan share videonya. Bahan yang pertama yang akan digunakan yaitu kopi bubuk hitam yang tidak mengandung gula. Untuk takaran kopinya, kita gunakan 1 sendok teh saja. Kemudian bahan yang kedua yaitu minyak kelapa. Masukkan minyak kelapa sebanyak kurang lebih 2 sendok teh. Lalu aduklah kedua bahannya hingga tercampur merata. Dengan teratur menggunakan kedua racikan bahan ini, selain dapat menyehatkan rambut dari akar hingga ke ujung rambut, juga dapat menebalkan rambut. Setelah racikan ini tercampur dengan merata, siap untuk digunakan. Caranya, cukup kalian oleskan pada seluruh bagian rambut, dari akar rambut hingga ke ujung rambut secara merata. Kemudian pijatlah kulit kepala kalian dengan lembut selama 5 menit. Setelah itu, kalian diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, kalian boleh keramas memakai sampo dan membilasnya hingga bersih. Untuk hasil yang maksimal, gunakan ini secara teratur 3 kali dalam seminggu. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.